Sudah mendidih ya ini. Panas. Ini baksonya kecil-kecil teman-teman. Tapi ini rasanya, kecil-kecil tapi rawit. Kita tambahin kado rasa. Ulala. Ini dia bakso alaku sudah mateng. Halo, assalamualaikum, selamat sore dan selamat menunaikan ibadah puasa. Alhamdulillah ya, kita sudah mendapatkan 5 hari puasa dan semoga kita bisa full 1 bulan. Amin. Kayaknya yang perempuan ini enggak mungkin juga ya. Hari ini saya mau membuat menu yang seger-seger ya, biar semangat untuk berbuka puasanya ya, karena sudah 1 hari menahan lapar dan haus ya. Saya ini mau masak bakso ya, kuah bakso, dan baksonya itu bakso sapi yang oke. Ikuti selalu ya video aku dan temani aku masak. Sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, share and subscribe. Terima kasih. Oke, jom saya tunjukkan bumbunya. Oke, di sini saya sudah siapkan bawang putih. Ini sesuai selera saja ya, saya nggak bisa kira-kira teman-teman, saya nggak pandai sangat juga. Dan ini ada bawang merah, ada jahe, ada kemiri, dan ada micin, ada garam, ada merica. Dan ini nanti kaldu rasa ya, saya pakai masako rasa daging. Dan ini dia baksonya. Dan ini untuk sambalnya ya, sambal bawang. Ini saya nggak ada tetelan, jadi saya pakai daging kayak gini ya. Dan ini nanti seledrinya. Ini tahu nanti untuk teman baksonya. Oke, kita mulai ya. Saya mau potong-potong ini bawang putih. Nanti ada yang ditumbuk dan ada yang saya potong-potong dulu dan saya goreng ya. Yang pertama saya mau masukkan ini dagingnya ya ke dalam dalam kuah yang saya sudah siapkan ya, dan sudah saya didihkan. Kita rebus dulu ini nih, biar dia sampai matang dulu ya dan empuk. Oke, ini saya pakai bawang putih yang besar-besar ya, 4 siung. Saya potong-potong. Ini dulu karena saya selalu makan bakso yang itu ya, kalau di desa saya menyebutnya itu bakso pangki, itu bakso yang murah, itu bakso ikan. Tapi itu penjualnya saya tanya itu resepnya, dia bilang ini bawang digoreng ya untuk menambah aroma yang khas. Oke, sudah potong-potong ini. Siapkan teflonnya ya. Ini untuk menggoreng bawangnya dulu ya. Kurang panas minyaknya teman. Kuning keemasan. Sudah mulai harum. Oke, ini saya rasa sudah cukup ya, sudah kering dan kuning keemasan.
saya mau tumbuk ini bawang putihnya ya. Putih, halia, sama bawang merahnya ya. Potong-potong ini. Sama kemiri. Sini sudah mendidih ya, ini usahakan mendidih dulu baru kita tuangkan bumbunya. Biasa saya goreng dulu ini bumbunya, tapi ini sudah ada bawang goreng ini menurut saya. Kita aduk-aduk, kita tambahkan merica bubuk sama micinnya sekali lah. Baksonya kecil-kecil teman-teman, tapi ini rasanya kecil-kecil cabai rawit. Tambahin kado rasa. Oke, kita tunggu sampai dia mendidih dulu ya. Sajalah kayak di apa, nggak ini ya, nggak kuat halus saya. Sambal bawang dan ini penampakannya baksonya. Ini sudah matang ya, dan dagingnya kayaknya sudah empuk juga. Ini tinggal nunggu berapa menit lagi sudah azan maghrib, jadi kita boleh berbuka puasa. Ya, kita kecilin saja apinya, tunggu sampai maghrib dulu baru bagi mati ya. Alhamdulillah sudah maghrib. Oke, sekarang saya mau siapkan ini. Aa mau berbuka ini, minumnya sudah ada dan ada kecap, ada saus, dan ada kurma pastinya ya. Oke, saya mau ini ambilin untuk A dulu. Tadi saya sudah cuci tangan ya. Ini pakai tangan saja. Oh, ada yang lupa. Bawang goreng.
sekarang giliran saya punya. Saya gak mau makan nasi, saya mau makan ini. Ulala. Ini dia, bakso alaku sudah mateng. Jom kita berbuka puasa sama-sama. Ini si A buka puasa nih, mau cobain. Mana sausnya kok bening? Gimana rasanya? Mantap. Alhamdulillah. Datangnya ini ya, tadi sini habis hujan ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Oke, keburu dingin nanti ya baksonya. Baksonya itu dagingnya berasa banget. Mantap. Ini belinya di negeri Perak Ipoh, Malaysia. Stop. Kita ini tahu kempong, tahu kosong.
Oke, teman-teman, saya mau lanjut berbuka puasa dulu ya untuk menikmati, untuk meresapi. Oke, karena ini harus pelan-pelan ya kita makan ini. Nanti kalian pun bosan juga ya melihatnya. Terima kasih sudah menemani aku dari masa hingga akhir. Terima kasih ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Tekan juga tanda loncengnya ya biar tidak ketinggalan video aku selanjutnya. Oke, saya mau lanjutin makan ini baksonya dulu ya untuk betul-betul menikmati masakan saya ya. Ini masakan orang puasa ya kayak gini ya, tapi mantap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.